Tabuhan rebana mengiringi gerak tari para pemuda yang bersiap menyambut tamu kehormatan di Desa Wisata Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Masyarakat setempat menyebut tarian khas ini dengan nama Tari Rodat. Kesenian ini dilakukan oleh masyarakat Muslim, khususnya para pemuda masjid di Kampung Bugis, Desa Serangan. Jika dilihat dari pakaian dan alunan musik pengiringnya, kesenian ini bukan berasal dari Pulau Dewata. Ternyata tarian rodat berasal dari daerah Bugis, Sulawesi Selatan. Tarian ini sedikitnya melibatkan 10 orang pemuda. Dengan memakai pakaian yang mirip prajurit, para pemuda ini berhadapan dan bergerak mengikuti alunan musik dari jidur atau kendang besar dan kedencong atau rebana. Sementara para pemuda pengiring musik menggunakan pakaian khas Bugis, lengkap dengan sarung dan kopiahnya. Beginilah aksi mereka menarikan tari rodat saat menyambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengunjungi Desa Wisata Serangan pada Selasa 16 Mei kemarin. Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Serangan, Zulkifli, tari rodat merupakan salah satu wujud kerukunan antar umat beragama dalam keberagaman budaya di Pulau Seribu Pura ini. Tentu ini bagian dari pemberdayaan kami. Artinya kita sangat support. Semua seluruh masyarakat, baik dari Kampung Bugis, Banjar, dan semua menjadi satu. Tidak ada lagi ini dari ini. Nah, bukti bahwasanya kita support ini kita saling mengisi kan. Ada kultur budaya seperti tadi tarian pendet dari saudara kita umat Hindu. Kemudian dipadukan dengan tarian rodat dari kami di Kampung Bugis, Serangan. Nah, ini menandakan bahwa memang tidak ada problem sesungguhnya antar hubungan umat beragama khususnya Islam, orang-orang Bugis yang ada di Serangan dengan saudara kami para umat yang memang mayoritas yang ada di Serangan dan di Bali khusus. Desa Serangan ditetapkan sebagai 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Sebagai desa yang berada di pesisir pantai, Desa Serangan mengembangkan potensi wisata bahari, kuliner, UMKM, dan wisata budaya spiritual. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.